Hai teman-teman, selamat datang di channel Sipdroid Tutorial. Nah teman-teman, hari ini aku mau membuat video tutorial lagi nih. Tentunya tutorial aku pastinya berguna banget buat teman-teman di rumah. Dan hari ini aku mau membuat video tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Remini. Nah mungkin teman-teman di rumah banyak yang belum tahu ya tentang aplikasi Remini. Nah, aku sedikit jelasin ya teman-teman. Jadi, aplikasi Remini itu adalah aplikasi untuk menjernihkan foto kita atau enggak kayak membuat foto kita tuh lebih jelas gitu. Kadang-kadang kan kita foto ada yang ngeblur gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa banget buat memperhalus foto itu teman-teman. Dan pastinya aplikasi ini menggunakan akses internet ya teman-teman. Dan buat teman-teman di rumah, aplikasi ini juga berbayar ya. Dimana untuk berbayarnya itu sekitar 47.000 itu per minggu kalau nggak per bulan. Tapi teman-teman di rumah bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis dalam waktu 7 hari. Nah kalau aku sih kadang-kadang kayak uninstall terus install lagi gitu biar selalu dapetin gratis. Tapi kalau semisal menurut kalian itu adalah salah satu cara yang curang ataupun sulit, kalian tinggal berbayar aja ya teman-teman. Nah untuk aplikasi dari Remini ini juga mengandung iklan, tapi iklannya nggak lama teman-teman. Jadi cuma beberapa detik ataupun menit. Kalau menit pun itu hanya 1 menit ya teman-teman. Nah yang pertama, kalian harus download terlebih dahulu aplikasi Remini di aplikasi Play Store. Nah karena aku kan udah mendownload ya, jadi aku langsung aja buat masuk ke aplikasi Remini. Terus kita tunggu beberapa detik. Nah seperti ini ya, karena sedikit loading ya. Nah ini nih yang aku tadi bilang, aplikasi ini tuh berbayar. Dan ini berbayarnya itu 47.000 itu per minggu. Jadi berarti 1 bulan itu sekitar 90-an ya, 94 atau 8 lah ya teman-teman, atau bahkan 100.000. Nah karena aku mau pakai secara gratis, jadi aku klik tombol silang. Nah seperti ini ya teman-teman, aku klik tombol silang. Terus di sini aku tinggal kayak pilih mau pakai foto mana yang bakalan aku edit. Nah ini aku udah ada fotonya, jadi aku tinggal klik yang ini nih, fotonya Mas Dikta. Nah di sini kan memang ada 2 pilihan ya, mau tingkatkan dengan tonton iklan atau banyak hasil tanpa iklan. Tapi pro, kalau pro itu maksudnya berbayar ya teman-teman. Nah di sini aku mau tingkatkan dengan tonton iklan. Nah kita tinggal tunggu beberapa detik. Nah kalau semisal kita baru kayak pakai sehari, pastinya iklannya itu bisa langsung disilang tanpa kita menunggu. Nah untuk fiturnya di sini banyak banget, mulai dari auto color apa ya teman-teman, nggak bisa nyebutnya. Terus ada face beautiful, terus background enhance. Nah ini kan ada lambang pronya ya. Jadi ini semua itu berbayar, jadi kalian gak usah, yang gak apa-apa gitu. Tapi menurut aku tanpa menggunakan fitur ini pun foto kita udah tetap bagus ya teman-teman. Nah di sini kalian tinggal geser garisnya ke sebelah kiri. Nah teman-teman lihat, ini adalah hasil ketika kita menggunakan aplikasi Remini. Bagus banget kan teman-teman. Nah kalau semisal teman-teman masih ragu ya, ini aku geser ke kanan biar ada perbedaan ya Allah, susah banget namanya, perbedaan. Nah seperti ini, kalau ini yang ke kiri yang mulus banget. Nah seperti ini. Dan kalau semisal kita udah kayak puas dengan hasilnya, kita tinggal klik yang tombol unduh yang ada di pojok kanan atas. Nah kayak gini, tapi nanti ada iklan nih, kayaknya ada iklan karena biasanya memang ada iklan ya teman-teman. Nah kita simpan yang tonton iklan. Nah ternyata kalau semisal kita menyilang itu ada peringatan bahwa kita akan kehilangan reward ya. Coba kita klik aja lewati. Oh ternyata tidak bisa ya. Coba kita jangan buat klik yang lewati, tapi kita klik yang lanjutkan.
Nah, di sini kita tinggal 9 detik ya. Nah, buat teman-teman di rumah yang mungkin merasa terganggu dengan suara dari iklan ini, kalian bisa matikan suaranya. Nah, karena ini udah selesai, aku langsung klik tanda panah. Dan ini adalah hasil dari aplikasi Remini. Bagus banget kan teman-teman? Berbeda banget nih dengan foto pertama yang tadi aku masukin, yang bagian itu blur banget. Nah, pastinya buat teman-teman di rumah yang khususnya cewek-cewek nih, pastinya terbantu banget kan? Kalian tinggal langsung aja nih buat download aplikasi Remini di aplikasi Play Store. Ingat ya, ini bisa digunakan secara gratis selama 7 hari. Seperti aku nih sering banget menggunakan aplikasi gratis. Nah, buat teman-teman di rumah, jangan lupa buat selalu pantengin terus channel YouTube-nya aku. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa.